Selamat ngali hari serta merik tapi basang agai kita semua bulan aku Gary Munau. Bulletin iban ngali hari itu dipun ke engau pias pengitu pengantin Mensia Maimah Sarawak JKMS udah merik RM610,600 ngagai 6,106 penerima berserimbai engau tahun baru Cina 2022. Menteri Pemansang Rindu nembiak miat ngau pengelantan komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah pemeriknya dikena nyawup ngelempuang ke belanja lalu ngericah agi pengerami tahun baru Cina tahun tu. Ia berjakup bunyinya bahawa pengerami sejambat kasih tahun baru Cina di Balai Mensia Maiwah Sungai Mawang Kuching kemarin. Mayanya mega Datuk Seri Fatimah Madah hari Januari nyentuk Disember 2021 JKMS udah meri agih 243,162,850 ringgit ngagai 52,363 ikut sidak kenerima bantu ninting bulan serata Sarawak. Ba program bukai Datuk Seri Fatimah maya berjaku ba pengawak nutup bengkel Hala 7 Pusat Pemulihan Semarahan kemarik madah workshopnya diatur dikena ngemansang palan ngau nyungkak ke penau Raban Timpang Pendiau OKU. Kita juga nak masukkan kecemerlangan bukan sahaja dari segi latihan untuk menjana pendapatan, latihan untuk meningkatkan keboleh pasaran OKU juga. Kita juga perlu fokus kepada pelbagai potensi minat yang ada dan ada dalam diri OKU kita termasuk sokan dan analytics. Workshopnya diatur upis Menteri Pemansang Orang Indo Nembiak Mian ngau pengelantan Mensia Maiwah berengkah 24 nyentuk 26 Januari itu tadi di Kuching. Ba programnya penyerta ke datai dari Maiwah Agensi Perintah ngau peribit belak mantai ke asil kerja sidak berkawa ngau atur dekat nyawab memansang ke tikas penghidup OKU. Berita diterus ke ngau pengeransian Perintah Sarawak dengan O Kuching Smart Heritage, OKSHI, bersama ngau pias rumah jia nyungkak serta ngetan pemanah seni songket di negeri itu. Sapit Sekretari Perintah Negeri Transformation Tikas ngau pemanah gawak, Datuk Dr. Sabriah Putih Madah, projek ke diatur OKSHI ngau rumah jia puncak bunyonya sebagai hari pengawak Perintah Sarawak nampak mayu hagi sidak kelandik nenun kain songket ngau keringkam. Para hadirin sekalian, kerjaan Negeri Sarawak dengan kerjasama ini ataupun Jabatan Penjara Malaysia bagi projek warisan OKSHI Penjara Puncak Borneo untuk pembinaan bengkel tenun songket yang baru ya di kawasan yang telah disebutkan tadi iaitu 2.5 ekar ya. Dan diharapkan pelaksanaan ini dilaksanakan dalam masa 18 bulan insyaAllah. Ya. Datuk Dr. Sabriah berjakup munyinya bab pengawak nyayin sebagai pemerhati hati MOA Perintah Sarawak ti diari ke ia bu lalu Datuk Nordin Muhammad ngari ke upis rumah je Malaysia ngari ke Perintah Besar di Auditorium Sri Kenyalang Rumah Jia Puncak Borneo Kuching kemarin. Nambah ke jaku ya, yang megap madah Perintah Sarawak udah meri agih belanja RM6 juta dikenang agak workshop songket kelimpah RM50,000 dikenang manah ke workshop ngau nyedia ke kerban nenun. Adalah diharapkan juga kapasiti yang 100 untuk 100 penenun ya, kapasiti rumah tenun ini nanti akan dapat menghasilkan keluaran songkit berkualiti yang banyak ya. Setakat ini memang kita kekurangan dari segi production ya, produksi kain songkit Sarawak ni ya. Sebetulnya dari segi demand atau keperluan dan permintaan adalah tinggi ya. Even untuk kita di peringkat negeri Sarawak ni ramai masih ada songkit Sarawak beribu boleh dikatakan ya. Jadi kita sekarang ini seboleh mungkin melihat kepada bagaimana kita memperbanyakkan lagi. Ya, insyaAllah saya rasa dengan usaha bersama kita dengan pihak penjara, kita boleh melakukan dengan jayanya. Ya. Dan sekaligus memberi peluang ya, kepada penghuni untuk mengaplikasi kemahiran dan diharapkan dapat menjana pendapatan sendiri selepas menjalani
kehidupan di penjara Puncak Borneo. Itu yang ultimate yang kita harapkan. Bab Perkara Bekawa Workshop Sarah Pride ditumbuh ke kena 13 November 2019 mujur ngagak 226 lambal kain songket, 24 rumah bertenun, ngau 38 ikut orang kenenun. Tenyeng kawa mayuh agensi lebih lagi bakal Center of Technical Excellence Sarawak, Semtex, Semtex Commercial, CCS, University Malaysia Sarawak, UNIMAS, ngau Community Songket Sarawak. Berita di Sarikai, Kaban Kunci Negeri aduan repuak Datuk Sri Wong Tiong Si udah merik RM1 juta ngagai 34 buah sekolah pemberi ngau sekolah sekondari bak sitak duan repuak. Ia nyuak ke cek pemberinya bak sebengkah pengerami kediatur di Sarikai kena hari dua tu tadi. Datuk Sri Wang Madah, pemberi hari yang punya dikena ia nyukung program nintian tahun sekolah kerimpah nyawup nelempung ke tatiang belajar pindai nyungula ke anak sidak. Koya kenyau hari nyadi pengari rakyat hari tahun 2016, ia nak kalah berpintak ke belanja hari projek transformation menua pesisir RTP dikena Madah ke peringkat guna sekolah nintian tahun. Nambah ke Jakuya, Datuk Sri Wang Megak Madah, kelimpah harinya ia merik bantu bukai bakal ngepan sekolah, kasut ngau beg ngagai semua nembiak bak repuak nangira bangsa tau ke Jalan Pengarap kenyau hari tahun 2019. Bak pengraminya ia bela nyuak ke cek RM100,000 ngagai tadika Zehwa dikena nyawup memuju ke program sekolah. Bak berita nangkan ketuk, penangguh suntuak perengkah guna bak klinik pengerai terbedu dekat diperhati ke bak tujuh merik servis pengerai pemaduk manah ngagai rakyat dia. Kaban Kunci Negeri Terbedu Dr. Simon Sinang Badal Madah pengelantang penghidup rakyat terbedu mesti ditentu ke bak tikas ke mana. Ia madah kliniknya dikena 7,109 ikut rakyat dia atau ke 1,356 ruang bilik. Maya nemuai ngagai kliniknya kena hari satu tu tadi, ia mega minta kliniknya ngagai wish list, ngagai upis servis dun terbedu, ngau lengkas ngambil ke pengawal bekawa uliah diatur. Bak perkara bukai, ia madah langgu ex adun terbedu, Dato' Amar Michael Manyin Jawang sebenar tu mesti dipenyadika. Kelimpah harinya langgu ngagak balai bumba terbedu ngau kompleks immigration custom, kuarantin ngau penglikuan ICQS terbedu bila patut diperhatikan. Berita diterus ke ngau 10 peranak Sarawak mujur nerima anugerah Productivity Champion 2022 ke diatur Perbadanan Productivity Malaysia MPC wilayah Sarawak di Kuching kena hari dua tu tadi. Pengawal nyuak ke gelajah dipenyadi Ketuai Direktur MPC Dato' Abdul Latif Abu Seman ngau Kaban Kunci Direktur MPC Dato' Abang Karim Tun Abang Openg. Bejaku maya pengawalnya Dato' Abdul Latif Madah gelarnya diberi ngagai sidak keransing menjadi kejuluhati nyungkak ke produktiviti berenggat menua industri ngau organisation. Pada tahun lepas, 2021, seramai 83 individu yang telah kita berikan pengiktirafan Productivity Champion yang merangkumi kategori Leader, kategori yang kedua Practitioner dan yang ketiga Talent. Dan seramai daripada jumlah tersebut, seramai 10 individu tersebut adalah daripada bumi Kenyalam ini. Yang kita telah kenal pasti sebagai productivity champion yang memenuhi ciri-ciri yang kita cari dan kita lihat dan kita iktiraf. Nambah ke Jakuya, yang ada pengeransiannya tahu bedah ngelengkas ke agi pengawal nyungkak ke productivity ngau cara bertanduk nengah langgu pemansang Malaysia lumpar ke 12. Bak berita COVID-19 di Sarawak. Negeri Sarawak kemarin rekod 13 titik kes positif baru COVID-19 ditambah ke semua penyampau kesnya Datuk Manggai ngagai 252,732 kes. Penerang Media Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak Madah hari penyampaunya 8 kes bak kategori 1 ngau 5 kes bak kategori 2.
Kes barunya direport ke nyadi bak 5 pilih menua ianya Miri, Sibu, Kuching, Limbang, Ngau, Pusat. Penerang media yang megap ada siti kes pemati direkod ke kena 5 Januari itu tadi di Sri Aman. Nak kata dulu edisi ngelih hari, bulan aku Giri Munau. Berita kesi lagi, tahu di pedak dengan semua laman media UKAS yang kau membuat portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube.